Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala sakinata fi kulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pemirsa SMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam program Mutiara Ramadan SMTV pada kali ini. Dan Ramadan yang kita laksanakan pada tahun 1445 Hijriah ini tentu memiliki arti dan makna yang berbeda, bahkan pengalaman dan suasana yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita ingat bahwa 2 tahun, 3 tahun belakangan kita melaksanakan ibadah Ramadan, kita melaksanakan ibadah puasa di tengah-tengah kondisi pandemi, di tengah-tengah kondisi kita tidak bisa untuk saling bertemu, di tengah kondisi untuk kita tidak saling bertatap muka, di tengah kondisi kita tidak bisa saling untuk sholat berjamaah. Karena apa? Karena kita berada di dalam kondisi COVID atau pandemi. Tetapi hari ini kita diberikan rahmat, berkah dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah Ramadan dan amalan-amalan selama bulan Ramadan, untuk bisa bertatap muka, untuk bisa berjamaah, untuk bisa saling menyapa dan saling bertemu, karena kita sudah melewati badai yang disebut COVID. Oleh karenanya, di tengah kondisi yang lebih akrab, di tengah kondisi yang kita bisa untuk berinteraksi, tentu ibadah Ramadan kali ini harus kita maknai lebih dibandingkan ibadah Ramadan di tengah COVID yang sebelum. Setidaknya yang bisa kita tekankan di dalam Ramadan 1445 kali ini, yaitu memperkuat kembali semangat ukhuwah kita, semangat persaudaraan kita, bil khusus ukhuwah insaniyah, ukhuwah atau persaudaraan sesama manusia. Karena apa? Karena kita sekarang diberikan kesempatan oleh Allah melalui Ramadan kali ini bisa untuk saling bertemu, saling berinteraksi, saling bertatap muka, saling bermuajahah. Kalau selama 11 bulan kita jarang bertemu, komunikasi hanya via smartphone misalnya, tetapi hari ini kita mulai dari sahur sampai nanti qiyamul lail, salat tarawih misalnya, kita bisa saling bertatap muka. Oleh karena itu, di dalam suasana ini, maka menjadi urgen dan agenda penting bagi umat Islam adalah membangun semangat ukhuwah kita kembali. Tentu ukhuwah bukan sekedar kita lita'araf, bukan sekedar kita untuk saling mengenal. Di dalam Islam kita mengetahui setidaknya ada 3 level semangat dari ukhuwah. Dan level terendah dari semangat ukhuwah adalah lita'arafu, saling mengenal. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Diciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Dan saling kenal mengenal ini, lita'arafu, adalah level terendah dari konsep ukhuwah di dalam Islam. Dan level kedua, setelah kita melaksanakan semangat lita'arafu, maka kita masuk pada level yang dikenal dengan ta'awun, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Quran, ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal itmi wal udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam ketakwaan, kebaikan, tetapi jangan tolong-menolong dalam kemudaratan atau keburukan. Dan ta'awun, tentu ini level di atas sekedar kita saling mengenal. Ta'awun adalah kita membantu, membantu bagi saudara-saudara kita yang miskin, membantu bagi saudara-saudara kita yang lemah, membantu saudara-saudara kita yang dimarginalkan. Inilah semangat dari ukhuwah pada level kedua. Setelah kita mampu membangun semangat ta'awun sebagai nilai ukhuwah yang kedua, pada puncak dan hal yang tertinggi tentunya bersifat takaful. Takaful bermakna melindungi. Yang konsep melindungi ini bukan sekedar melindungi person to person,
Kalau ta'awun maknanya membantu person to person. Satu orang, dua orang, tiga orang, atau satu kelompok jamaah yang bersifat personality. Tetapi dalam konsep takaful, makna pertolongan, makna melindungi lebih kepada makna yang bersifat nasab, keturunan, jiwa, dan alam lingkungan tempat kita berada. Maka bagi umat Islam, takaful adalah level ukhuwah yang tertinggi. Dan level yang tentu butuh tantangan, butuh perjuangan bagi kita mewujudkan. Berapa banyak misalnya saudara-saudara kita hak-haknya yang diambil oleh sebuah kuasa. Berapa banyak saudara-saudara kita yang dimarginalkan, tidak bisa kerja oleh sebuah kuasa. Dalam konteks ini, takaful bermakna melindungi saudara-saudara yang seperti itu. Melindungi masyarakat yang seperti itu. Namun, jika kita belum masuk dan bisa sampai level takaful, semangat ukhuwah kita berarti baru berada pada lita'arafu. Hanya saling kenal mengenal. Oleh karenanya, melalui Ramadan 1445 Hijriah kali ini, mari bersama-sama semangat kita dalam ukhuwah di level lita'aruf untuk sekedar kenal, kita tingkatkan pada ta'awun, dan yang lebih utama bagaimana secara berjamaah kita bangun semangat ukhuwah untuk level takaful. Semoga umat Islam melalui Ramadan ini menjadi kekuatan penentu dalam melindungi sesama manusia. Demikian yang bisa disampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga ada manfaatnya. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.